Namanya Pulau Burung. Letaknya di kota Sorong, Papua Barat. Pulau ini tak berpenghuni, masih alami dan bersih. Selain pasir putih, rimbunnya pohon bakau jadi pesona. Untuk sampai di lokasi ini, dari Sorong, pengunjung harus menumpang kapal selama 30 menit. Ongkosnya Rp20.000 per orang. Selain warga, eksotisme pulau ini juga sering dipilih sebagai lokasi pemotretan maupun penggarapan film pendek oleh sejumlah komunitas maupun mahasiswa. Oke, gimana Al? Selain mempraktikkan ilmu dan kreativitas, mereka sekaligus mempromosikan keindahan bumi cendrawasih. Ini tentu saja ini film pertama ya, karena ini film pertama. Terus kita alat-alatnya juga sederhana, hanya beberapa saja. Tentu ini hanya untuk memotivasi teman-teman yang lain dari ada di tingkat atau teman-teman yang sudah lulus. Nama Pulau Burung diberikan masyarakat karena biasanya pulau ini jadi lokasi berkumpulnya berbagai spesies burung. Namun sayang, pulau ini belum dijadikan destinasi wisata utama. Kondisi pulau ini masih seadanya dan minim perhatian pemerintah kota. Kristo Lilifna melaporkan untuk NET.